truk mulai berangkat ya. Yang putih juga sudah mulai bersiap-siap untuk kembali berangkat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini channel YouTube Edward Widodo tepat berada di area proyek Tol Bocimi Seksi 2. Nanti kita akan melihat ke lokasinya. Ruas Tol Bocimi itu berada di atas sana ya. Sedangkan ini adalah jalan wilayah Kecamatan Ciambar. Seperti terlihat di sini ada dua dump truck ya, yang sudah standby di lokasi. Oke, kita lanjut ke lokasi berikutnya. Oke, seperti terlihat di video, ini adalah lokasi jembatan kaki tiga Ciambar Kolot ya, yang sedang ada progres pengangkutan tanah. Oke, seperti terlihat di lokasi ini ramai oleh truk ya, dan beberapa alat berat. Jadi ini adalah truk-truk yang membawa tanah dari simpang susun yang akan dibuang ke arah sebelah Cicurug Bogor, sebelah sana ya. Oke, dan ini adalah dulunya tempat pemakaman umum warga Ciambar Kolot. Sudah terlihat ya, ada satu alat berat dan truk di atas sana. Oke, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip agar sobat YouTube semua tidak ketinggalan informasi terbaru seputar progres Bocimi tahap 2. Oke, kita pindah lagi ke lokasi berikutnya. Oke, seperti terlihat ya, ini di depan sana adalah jembatan kaki tiga Ciambar Kolot. Sudah ada 3 dump truck yang menunggu giliran untuk pembuangan tanah ya. Oke, bagi kawan-kawan yang baru saja menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kawan-kawan semua selalu mendapatkan info menarik lainnya seputar progres Bocimi tahap 2.
Seperti yang kita saksikan bersama di lokasi ini, begitu banyak truk pengangkut tanah ya. Dan lokasi ini tidak jauh dari jembatan kaki tiga Ciambar Kolot. Dan ini dia jembatan kaki tiga Ciambar Kolotnya. Sudah ada satu unit dump truck ya, yang melintas di atas jembatan kaki tiga Ciambar Kolot ini. Oke, truk-truk yang lainnya sudah bersiap-siap kembali. Seperti inilah aktivitas di proyek Tol Bocimi seksi 2 terbaru ya. Mantap sekali. Para pengangkut tanah sudah mulai berbondong-bondong berangkat ya ke tempat tujuan untuk membuang tanah dari simpang susun. Satu petugas melintas. Satu persatu truk mulai berangkat ya. Truk yang putih juga sudah mulai bersiap-siap untuk kembali berangkat. Mantap, semuanya sudah mulai bergerak. Tinggal satu lagi ya truk yang belum jalan.
Oke, kita lihat dari jarak dekat. Ini dia penampakan jembatan kaki tiga Ciampar Kolot. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pengambilan gambar maupun dari hasil audionya, tapi channel YouTube Edar Widodo selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik ya, terutamanya untuk subscriber di channel YouTube Edar Widodo. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti inilah pengorbanan ataupun saat-saat channel Edar Widodo menelusuri perkembangan terbaru progres Selbucimi tahap 2, dan ini adalah pembatas dari tol Bocimi ya, yang ditandai kuning ini. Nah, di sini ini adalah lambang PUPR. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini untuk liputan hari ini. Tunggu video selanjutnya.